guys nih anak. Tercinta gua perlu bangun nih deh. Dedek. Nah. Jadi ini anak tercinta gua namanya Zen Safaras Permana guys. Ganteng nih guys. Hello WhatsApp, hello WhatsApp, 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 WhatsApp. Yeay, gua di EP. Balik lagi bersama gua di Anak Permana di channel gua, guys. Oke guys, setelah hampir 1 bulan penuh gua enggak bikin konten video, ada apa dengan gua? Ya guys, sudah hampir 1 bulan gua enggak bikin video nih guys. Karena gimana ya guys ya? Pas ada COVID selama 4 minggu di rumah dan gua baru punya anak guys. Jadi gua ngurusin anak gua guys. Jadi gue gak sempat bikin video guys. Begitulah ceritanya. Gak mungkin dong ya kan. Masa bini gue terus gitu ya kan. Yang ngurusin gue juga harus bantu ngurusin anak gue guys. Pasti kalian yang udah punya anak ngerasain lah guys. Bahwa gimana ya guys ya. Kita siang dibuat malam, malam dibuat siang guys. Jadi kalau malam itu gue bangun guys. Begadang guys. Anak tercinta guys, jadi gue begadang demi anak tercinta gue guys, gue jagain dia guys. Kadang-kadang kan dia sering rewel tuh guys, kalau malam kan ganti popok ya kan, atau enggak dia nangis minta susu gitu kan, harusnya jadi gue harus bangunin ibunya buat nyusuin kan, dan gue gantiin popoknya gitu guys. Jadi gitu guys, jadi ya ini kebetulan gue juga tadi habis ada perlu banget gitu, dan gue makanya bisa bikin konten nih guys, ada waktu ya kan, jadi gue bisa bikin konten. Dan gue gimana ya guys ya, kangen lah, maksudnya pengen bikin konten gitu. Konten apa lagi sih yang akan pengen gue bikin gitu. Gue juga banyak sih sebenarnya pengen bikin sesuatu gitu guys, mungkin nantilah setelah COVID pasti bakal ada konten-konten menarik dari gue gitu guys. Dan sekarang yang gue lihat itu di media sosial banyak sekali pembegalan gitu guys. Mungkin kalian juga tahu gitu guys, kabar-kabar kayak gitu guys. Dan mungkin gue juga salah satu orang yang telat gitu ngasih taunya ya. Habis mau gimana gitu guys. Yang tadi gue ceritain gue belum bisa bikin konten, jadi gue bisa bikin kontennya sekarang. Banyak pembegalan gitu guys, sekarang banyak pembegalan juga, banyak penjambretan juga gitu guys. Sampai begalnya pun ditembak polisi, itu ada videonya, mungkin kalian juga pernah udah ngeliat gitu guys. Ya dari kita sendiri, kita harus bener-bener stay at home di rumah gitu guys. Emang bener-bener harus di rumah guys, kalau emang mau kemana-mana. Dan penting banget kalian usahakan itu pergi di siang hari gitu guys. Kalau emang gak penting-penting banget, jangan keluar rumah gitu guys. Di atas jam 12 itu bahaya sekali gitu guys. Karena guys, gue juga pengen share nih guys pengalaman temen gue ya. Pengalaman temen gue yang ngasih kabar di info klub motor yang gue ikut gitu guys. Jadi dia pulang dari Meruya gitu guys. Dia pulang dari Meruya dan lewat Permata Hijau guys. Lewat Permata Hijau. Dan itu guys, dia diikutin sama motor guys. Dia ngeliat dari spion dia gitu guys, ngeliat dari spionnya dia gitu guys, kok ada yang ngikutin. Akhirnya dia ngebut guys, tak dikejar, untungnya motornya kenceng guys. Tak. Alhamdulillah temen gue gak kenapa-napa gitu guys. Alhamdulillahnya guys. Ini anak gue nih guys. Tidak, lumayan. Dia baru bangun guys. Nih anak. Gua perlu bangun nih Dedek. Nah. Jadi ini anak tercinta gua namanya Zen Safaras Permana guys. Ganteng nih guys. Dedek noh. Gitu guys. Jadi begitulah guys. Selama 4 minggu gua bantu istri gua untuk ngurusin anak gua guys. Jadi ya gua kalau malam begadang guys. Begadang ngeliatin dia tidur, karena kan tidurnya bareng sama gua gitu guys. Jadi ya gua ngeliatin dia tidur nyenyak. Kalau bahagia gitu guys, senang aja gitu hati gua ngeliat istri sama anak gua tidur nyenyak gitu. Kalau
misalkan dia bangun paling gue yang gantiin pampers, kalau dia haus paling gue bangun istri gue gitu guys. Jadi ya itulah alasan gue jarang buat video nih guys, sama hampir 1 bulan gitu guys. Mungkin kalian yang udah punya anak rasain lah gimana jadi rasa jadi bapak gitu, apalagi kalau anak pertama gitu ya kan guys. Gitu seneng lah, pasti seneng banget lah. Jadi karena gitu aja guys, info dari gue guys, tetap stay at home di rumah guys, jangan kemana-mana guys. Hati-hati dalam berkendara guys, selalu waspada guys, dimanapun kalian berada guys. Dan jangan lupa selalu sayangi wanita guys. Oke guys, kira-kira segitu aja video dari gue guys, informasi dari gue guys. Jika kalian punya info penting lainnya guys, silakan komentar di kolom komen gue guys. Oke guys, oh ya untuk giveaway guys, belum bisa gue umumin sekarang guys, pasti nanti akan gue umumin gitu guys. Dan ada pemenangnya, tenang aja guys, ditunggu aja. Oke. Oke guys, bye bye.